Halo sahabat pintar, semangat pagi Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube channel Guru Mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 1, tema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Ada pun tujuan pembelajaran kita pagi ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bermacam-macam organ gerak hewan vertebrata. Edo semakin menyukai kelinci, selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Coba kamu amati ya, dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Pada gambar pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pada gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar keempat. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Anak-anak, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, berisi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Selanjutnya, gambar ilustrasi ini berupa gambar foto maupun gambar tangan. Gambar-gambar tersebut kemudian disusun dan mengandung sebuah cerita. Itulah yang dimaksud dengan gambar cerita. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Ya, adapun ragam gambar ilustrasi antara lain dapat berupa cergam. Cergam itu artinya cerita bergambar. Adalah rangkaian cerita bermakna berupa perpaduan gambar dan teks yang menjadi satu, serta mengandung suatu cerita tertentu. Kemudian, ada juga pamflet. Pamflet adalah media informasi yang berbentuk selebaran yang dicetak, berisi informasi berupa teks atau gambar. Selanjutnya, ada komik. Komik adalah suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna. Selain itu, ada juga cover. Cover ini merupakan sampul pada majalah atau buku. Selanjutnya, kartun. Kartun merupakan gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa dan memiliki ciri khas tertentu. Selanjutnya adalah karikatur karikatur merupakan penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Nah, anak-anak itulah tadi ragam gambar ilustrasi. Coba sekarang kalian ceritakan ya rangkaian gambar ilustrasi berikut ini sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada seekor induk kelinci yang memiliki tiga ekor anak. Ia sedang asik menyusui anaknya itu. Anak-anak kelinci hidup dengan rukun, mereka selalu bermain bersama. Kelinci memiliki makanan kesukaan sejenis sayuran yang bernama wortel. Nah, berikutnya ada gambar kedua. Coba kalian ceritakan ya, dari gambar ini kalian bisa menyusun menjadi rangkaian sebuah cerita. Kalian coba lengkapi cerita berdasarkan rangkaian gambar ilustrasi ini. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang organ gerak hewan bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam ya. Yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Nah, kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak berdasarkan ada tidaknya tulang belakang hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang hewan yang memiliki tulang belakang atau disebut hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Misalnya, kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya seperti belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Organ geraknya berupa kaki, ya, anak-anak. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Oleh karena itu, kelinci bisa melompat dengan kaki kuatnya. Selanjutnya adalah ikan. Organ gerak ikan adalah sirip. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip adalah membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Berikutnya, katak. Organ gerak katak yaitu kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu katak dalam berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat, sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak jauh dan cepat. Nah, selanjutnya adalah burung. Organ gerak burung berupa kaki dan sayap. Pada burung yang tidak dapat terbang seperti burung unta, maka kaki burung akan sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Namun, pada burung yang dapat terbang maka alat gerak utama berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Hewan berikutnya ular. Organ geraknya berupa otot perut. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat atau melata. Nah, selanjutnya kadal. Kadal ini organ geraknya berupa kaki. Kadal merupakan reptil yang bergerak dengan menggunakan empat kakinya. Fungsinya dapat membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Selain itu, kaki kadal juga digunakan untuk memanjat pohon. Hewan selanjutnya, kambing, organ gerak kambing yaitu kaki, ya kambing bergerak dengan menggunakan empat kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Nah anak-anak tugas kalian di rumah amati dan identifikasi cara gerak hewan yang ada pada video yang sudah bu guru jelaskan tadi ya. Berdasarkan struktur tubuhnya hewan tadi dibagi menjadi dua kelompok besar bukan? Yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah kalian sebutkan dan jelaskan dua kelompok hewan berdasarkan keberadaan tulang belakang mereka. Lalu berikan masing-masing tiga contoh berdasarkan kelompok hewan tersebut. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.